Pada Nick, pernahkah kamu bertanya, kau punya kehidupan bah? Yang bilang dilahirkan dalam keluarga ini, sebab keluarga saya miskin, keluarga saya yang sederhana, keluarga saya dilahirkan di istana, di tempat keluarga-keluarga yang bahagia, juga di tempat-tempat kita persalahkan Tuhan dan kita persalahkan saya menyesal dilahirkan keluarga ini. Sebenarnya apabila kau dilahirkan dalam sebuah keluarga itu, itulah satu anugerah bagi ibu bapa kamu. Anugerah yang terindah sekali bah. Sebab hasil daripada pencintaan mereka, kau ada dalam dunia ini bah. Dan kau adalah anugerah bagi orang tua kamu. Sebab itulah kan, jangan pernah komplain bilang, Tuhan, kenapa lah kau kasih lahir saya dalam keluarga yang begini. Sebab itulah kan, kalau kau dilahirkan miskin, itu bukan salah kau. Tapi kalau kau mati kemiskinan, itu salah kau. Sebab kau tidak pernah berusaha, ataupun tidak pernah bersyukur, ataupun tidak pernah mengambil inisiatif bah. Orang yang paling miskin pun boleh jadi kaya dengan iman, boleh kaya dengan senyuman, boleh kaya dengan kebaikan, boleh kaya dengan berbagai kekayaan bah. Sebab itulah kan, jangan pernah komplain bilang saya menyesal dilahirkan dalam keluarga ini, saya menyesal dilahirkan di dalam dunia. Sebab hidup kau tetap ada tujuan, yaitu menceriakan lagi dunia ini bah, menceriakan lagi keluarga kamu bah, dan membantu keluarga kamu yang miskin ataupun yang sederhana. Melalui kelahiran kamu, Tuhan mau supaya kamu membuatkan keluarga kamu bahagia, walaupun tidak mempunyai barang apa-apa, tetapi bahagia. Bahagia daripada segi apa? Bahagia daripada segi semangat kebersamaan, makan bersama, bahagia saling melengkapi, saling membantu, dan saling mendoakan. Sebab itulah, stay safe, stay smile, and stay with Jesus. Jumpa lagi selepas ini.